Selamat datang lagi. Sekarang kita akan bicara soal yang terkadang diremehkan. Bisnis tidak akan berkembang kalau kita menutup diri. Jaringan adalah kunci. Kita buka pintu seluas-luasnya supaya bisnis kita bisa berkembang besar. Pertama, ubah saingan jadi rekanan. Persaingan bisnis akan selalu ada. Justru kalau tidak ada pesaing, orang greget. Ingat ya, pesaing itu bukan musuh. Jangan jadikan pesaing itu musuh. Melainkan, pesaing bisa menjadi relasi dan rekanan kita. Kolaborasi itu penting. Dengan itu, koneksi semakin terbuka lebar. Siapa tahu jadi saling menguntungkan bersama. Udah bukan zamannya persaingan dengan cara yang tidak sehat seperti dia ini. Rapat evaluasi penjualan, kita mulai ya. Pertama dari Rebecca dulu. Oke, Pak. Jadi gini, penjualan kita tuh turun banget, Pak. Soalnya toko sebelah tuh banyak diskonnya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, kamu lihat itu? Iya. Kamu juga lihat? Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus nyusun strategi, kita buat isu. Saya tahu. Gimana kalau kita lempar isu mereka pakai dukun? Hah? Serius, Pak? Iya. Dukun. Karena kalau orang-orang tahu mereka pakai dukun, pasti customer pada nggak mau belanja di situ. Jadinya lari ke kita deh. Gimana? Tips kedua. Membuka banyak hubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan banyak orang, baik di dalam maupun di luar lingkungan pengusaha, sangat penting bagi kamu pengusaha muda. Karena semakin kita perluas pergaulan atau koneksi, semakin besar juga peluang yang akan kita dapatkan. Tidak selamanya kesempatan datang dari lingkungan yang sama. Bisa jadi kesempatan datang dari tempat yang tidak terduga. Ingat pesan saya ini ya, jangan seperti Mas yang ini. Ini kantornya kayak gitu. Bos, kenalin teman saya. Oh, pengusaha bukan? Bukan sih, Bos. Tips ketiga, ikut pameran dan pelatihan. Pameran dan pelatihan, dua tempat itu sangat membantu bisnis kamu. Pameran dapat jadi ajang pamer bisnis yang kamu geluti. Itu adalah tempat yang tepat untuk memasarkan produk kamu. Selain itu, pelatihan juga bisa mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas diri. Berhasil melahirkan sebuah bisnis bukan berarti kamu berhenti belajar dan tidak update informasi. Karena dengan belajar, kamu akan lebih berkembang. Kalau berhenti belajar, nanti malah kayak gini nih. Tahu. Dahu gejrot. Digejrot. Tahu. Itu tadi 3 tips dari saya untuk memperluas jaringan atau networking. Dan ada satu tambahan lagi nih, yaitu ikut kompetisi wira usaha. Di sana kalian bisa dapat teman baru yang mungkin aja bisa diajak untuk berkolaborasi. Nah, yang sekarang lagi berjalan, ada kompetisi wira usaha muda mandiri. Kalian bisa ikut tuh, mumpung lagi buka pendaftarannya.